Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku. Hari ini gimana kabarnya bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga semuanya tetap sehat ya. Oh ya, hari ini aku mau masak ampela. Ampela mau aku balado di sini. Sudah ada ampelanya, sudah aku cuci bersih. Dan di sini juga sudah aku siapkan bumbu-bumbunya. Ada cabai merah, ada cabai merah rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan di sini ada daun salam sama tomat. Oke, bunda-bunda, bahan-bahannya sudah siap. Yuk, mari kita masak. Ini airnya sudah mendidih, aku mau rebus ininya sebentar buat ngilangin baunya. Aku rebus dulu ampelanya sebentar. Kalau sudah berubah warna, aku angkat dan aku buang airnya, baru aku ganti pakai air yang aku bumbuin. Nah, ini warnanya sudah pucat, sudah berubah semua, aku angkat dan aku mau ganti airnya. Nah, ini airnya sudah aku ganti, terus aku mau kasih air ini bumbu ini. Mau masukin secukupnya. Kita tunggu sampai airnya mendidih, baru kita masukin lagi ampelanya. Ini sudah mendidih dan sudah aku masukkan ampelanya. Dan kita tunggu sampai airnya menyusut dan ampelanya empuk. Kita panasin minyak buat numis bumbunya. Dan ini sepertinya sudah panas. Kita masukin bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai harum. Masukin daun salam dan lengkuas. Nah, ini bumbunya sudah harum dan sudah matang. Kita masukin ampelanya. Nah, aduk-aduk sampai rata. Dan kita tambahkan bumbu sekalian. Gula putih. Terus garam. Kaldu bubuk. Aduk lagi sampai rata. Dan ini sepertinya sudah matang ya bunda-bunda. Aku mau angkat dulu dan aku sajikan di piring. Nah, ini bunda, balado ampela ayamnya sudah mateng. Buat teman-teman dan bunda-bunda yang belum subscribe, ayo jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya agar aku lebih semangat lagi. Dan jangan lupa juga aktifkan belnya dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari aku. Cukup segini dulu bunda video aku hari ini.
Semoga bermanfaat dan dapat dicoba di rumah bunda masing-masing. Tetap jaga kesehatan ya bunda-bunda dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.